selanjutnya batik dunia sebelah utara, batik lalu sebelah selatan. Calon mah munduran nanti, calon nanti ya. Dede tunjuk Malik. Berikutnya di sebelah kiri podium Jani Pier. Pendem. Aneh. Ingat tulis nama yang tidak pendem. Salah satu di antaranya juga. Anu gampang sih lagi udah bikin cetak. Silakan sebelah kanan, sebelah kanan kami ruang waktu. Sebelah kiri kami Karimbo. Karimbo. Jadi sudah kami laksanakan tugas dan
dan kami serahkan kembali kepada pimpinan. Berdasarkan hasil penghitungan suara pada pemilihan ketua tarbisian MWCNU Kecamatan Jatibrio Masa Khidmat 2022-2027, pertama Haji Mahran Esos 6 suara, 2 Kusmayadi 2 suara, 3 Zulkarnain tanpa bersuara. Ini hasil penghitungan kita. Tarbisia MWCNU Kecamatan Jatibrio kepada kompres ini adalah Haji Mahran Esos. Alhamdulillah. Tim sukses, dia tim sukses. Kita ucapkan selamat kepada ketua terpilih Bapak Haji Mahran Esos. Izin kami membacakan surat keputusan nomor 03/MWCNU/11/2022 tentang pemilihan ketua tarbisia MWCNU Kecamatan Jatibrio masa khidmat 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Menimba dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan proses yang berlangsung pada pemilihan ketua MWCNU dalam sidang periode ketiga kongres MWCNU Kecamatan Jatibrio tahun 2022 dan atas persetujuan Roh Isyur yang terpilih MWCNU memutuskan menetapkan, satu, mengesahkan Haji Mahran Esos sebagai ketua tarbisia MWCNU Kecamatan Jatibrio masa khidmat 2022-2027. Ketua terpilih sebagaimana yang disebutkan pada diktum satu keputusan ini. Selanjutnya bersama Roky Syuriah terpilih dan Bin Formatur menyusun komposisi MWCNU Kecamatan Jatibrio masa khidmat 2022-2027. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Jatibrio pada tanggal 2 Juli 2014/14/26 November 2022 masih. Pimpinan sidang periode 3, Ketua Radislalu Pawanjoni ditandatangani Sekretaris Ustaz Muhammad Zubair Bakar SPDI ditandatangani. Let's go.